Yang ini mah rusak, Om. Bapak di sini aja, Bapak maju dikit. Nah, di sini, Pak. Bikin sejajar aja, satu baris. Satu baris aja. Tes dulu suaranya. Ya. Siap, tangannya dilipat. Tegak. Yang tidur bangunin, yang bangun tidurin. Oke. Coba sini maju dikit. Luruskan, luruskan. Ini tolong ibu ini. Siapa ini? Bu, bu. Bu, oh Sin. Ya. Sin. Oh Sin pindah lagi ke Jepang. Neng maju Neng. Maju, maju. Di mobil tuh ada beberapa tumbler kalau mau buat nanti. Dah. Buat siapa yang pengen daging kurban? Siapa yang pengen kebagian daging kurban? Angkat tangan yang tinggi. Ya, nanti kita cari ada beberapa kok. Iya. Coba. Anak-anak. Sikap sempurna. Ada ambil, ambil dulu. Enggak boleh ada yang makan dulu, enggak ada yang mau ya. Tangannya, sikapnya sempurna. Ya, masih semangat? Apa? Jawab, dapat. Masih semangat? Coba tepuk semangatnya paling semangat. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Rumah doa anak yatim. Yes. Apa tangan lipat? Gak boleh ada yang ngobrol, gak boleh ada yang bercanda, gak boleh ada yang hotel. Yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa usalli wa sallim ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqa haqa warzuqna tiba'ah. Wa arinal batilan batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillah amma ba'd. Yang kami hormati dan Allah muliakan Bapak Deni Humaydi AS SIP UM di mana beliau selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor. Yang kami hormati dan Allah muliakan Paguyuban Mojang Tajaka Kabupaten Bogor Moka Berkorban. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada siang yang penuh berkah ini bertepatan dengan Idul Adha, bertepatan dengan hari kurban, beliau-beliau hadir di tengah-tengah kalian anak-anak yatim, rumah doa anak yatim, di mana kehadiran beliau semata-mata ikhlas mengharapkan ridho, rahmat, serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Segala kebaikan-kebaikan yang telah beliau korbankan, baik waktunya, tenaga, pemikiran, ilmu, dan hartanya, untuk memuliakan anak-anak yatim rumah doa anak yatim, yakin seyakin-yakinnya, hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari ini adalah hari berbagi, hari ini adalah hari kemenangan untuk kita semuanya orang muslim dan muslimat. Senantiasa segala kebaikan-kebaikan beliau Allah catat sebagai amal kebaikan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan asbab wasilah apa-apa yang menjadi hajat beliau,
hajat doa dan permohonan-permohonannya Allah ijabah. Amin. Allah kabulkan. Amin. Pertama dan yang paling utama sebelum kita melaksanakan ijab kabul, ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa apapun yang menjadi hajat-hajat beliau, baik untuk pribadi beliau, untuk karir, untuk usaha, dan hajat-hajat yang lainnya, berkah amin doa anak yatim, Allah ijabah, Allah kabulkan. Amin. Amin, amin, Allah ya Rabbal Alamin. Ya, anak yatimnya tangannya dilipat. Aminnya yang kencang, tuh di depan sudah ada milku. Ada ini lagi, piatos. Ada citos. Ya. Ada yang lain-lainnya. Buat siapa itu Ustaz? Buat anak yatim yang aminnya paling kencang. Buat anak yatim yang doanya paling semangat. Ya, yang tangannya dilipat, yang tegak. Ya, coba Ustaz pengen dengar. Ayahanda, kakak-kakaknya pengen dengar suara anak yatim rumah doa anak yatim. Terkabul! 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 Nah, ada 1, 2, 3 anak yatim yang masih diam, masih tunduk. Berarti nanti kebagiannya untuk manggul son ke kantor Pak Haji. Nah, yang semangat yang dikasih. Terkabul! 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 Doanya apa? Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya sayang, sekarang tangannya dilibat, nanti ayah andanya kami berikan waktu, kesempatan untuk mengutarakan hajatnya, doanya, keinginannya, baik untuk karir beliau, ya, untuk dinas beliau ataupun untuk hajat pribadi beliau. Ya. Siap tangannya dilipat. Ya. Nanti ada sesi apa game ya? Bapak ada sesi game kan? Ada ya. Nanti yang jadi jurinya Ustaz. Ya. Pokoknya nanti kakak-kakaknya yang ngasih game nanti yang jadi jurinya Ustaz. Ya. Pokoknya lamun aya nu semangat cek Ustaz diberena tilu. Daging sapina 5 kilo ya, plus sama kulitnya KB ya, coba terkabul. Nah, yang tidur nanti dikasih buntutnya doang. Nah, siapa yang pengen buntut sapi? Wah, Afkari luar biasa ya, karena Afkari suka jalan-jalan ngajinya nanti dipecut sama buntutnya. Ya, udah sonnya bisa. Ya, silakan bapaknya berdiri. Ya, bapak. Ada suaranya ya. Oke, bapak silakan sebutkan nama bapak, sebutkan hajatnya bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan ataupun pengelola rumah doa yatim yang ada di Cikampak, Desa Cibadak. Desa Cibuntu. Cibuntu Kecamatan Ciampea. Dan ini pemilik inisiatif atau pemilik kegiatan, ini kakak-kakak kalian dari Mojang Jejaka. Kalau Mojang itu perempuan anu garilis, kalau Jejaka itu lelaki-laki yang ganteng. Di sini ada apa? Di sini ada paling ganteng anak yatim. Akbar. Akbar. Ah, namanya. Ya. Ya. Jadi kita doakan dulu teteh-tetehnya yang belum ada jodoh, cepat ada jodoh. Amin. Dapat lelakinya yang soleh, yang gagah, yang cukup, amin, yang penuh sayang, amin, dan tanggung jawab, amin. K
Kalau yang abang-abangnya, yang jakanya sama, yang cantik? Amin. Dapat juga yang soleha? Amin. Yang setia? Amin. Dan nurut sama suaminya? Amin. Ya, Pak Tinton juga ya. Saya Denny Humaydi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, ingin menyampaikan, saya pakai pantun dulu Pak Ustadz nih. Boleh. Buat anak-anak. Boleh ya? Boleh. Pantunnya adalah Ibu, catet. Berdebur, ombak berdebur. Pakai cakep atuh ya. Cakep. Berdebur, ombak berdebur. Menyusur ombak sampai berkeringat. Bersyukur, saya bersyukur. Berjumpa anak-anak yang selalu semangat. Tepuk tangan. Nah, pantun yang kedua. Kambing gemuk dipelihara. Jangan pernah dikasih minum cuka. Kita silaturahmi penuh gembira. Karena hati kita yang selalu terbuka. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi. Saya datang ke sini tentu tadi niatnya silaturahmi dan semoga dari ini akan ada kebaikan, kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Amin. Tentunya setiap orang punya hajat. Ya, ingin hajatnya biasanya banyak. Yang penting mah dimudahkan. Amin. Ya, digampangkan. Amin. Dilancarkan. Amin. Dan selalu dicukupkan. Amin. Kalau ada masalah, cepat diselesaikan. Amin. Nanti kita akan bersilaturahmi, akan ngobrol-ngobrol. Nanti anak-anak nih, anak-anak kita ini dapat apa? Wah, ada nanti yang dibungkus. Saya juga nanti katanya ada kuis. Kalau kuis itu pertanyaan, nanti siapa yang jawab? Cung, siapa yang jawab dapat ha? Iya. Mau? Mau. Nah, nanti ada tempat minum sedikit di samping itu. Dan nanti Neng, saya tambah juga ya. Nanti juga barangkali nanti pan di sini keringat. Barangkali buat tambah beli sabun nanti hadiahnya ya. Nah, gak banyak sih. Ini dompetnya teh. Itu pakai minyak bu, seset. Gitu ya. Nah ini ala kadarnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ya. Nanti ya. Nah, nanti siapa yang ini? Ya, itu. Saya kira jangan lama-lama atuh Pak, pengen cepet dibagi-bagi, betul? Betul. Itu saja silaturahmi dari saya. Dan kembali kepada semua yang hadir di sini. Diberikan kesehatan dan kepada anak-anak tentu kami mendoakan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Ibunya juga yang sabar dan kuat. Amin. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya aminkan yang penuh kesemangat, yang semangat yang paling kencang ya. Sekali lagi kita doakan khusus untuk Bapak Denny Humaydi selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor yang beserta staf-staf beliau niscaya diberikan umur panjang, kesehatan panjang, rezeki panjang, pernikahan panjang, ya dalam melaksanakan tugasnya diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, kesuksesan. Yang bisa membawa Kabupaten Bogor menjadi daerah wisata yang banyak pengunjungnya dan senantiasa diberikan keberkahan. Dan untuk pariwisata di daerah Bodong Bogor senantiasa dengan izin amin dan doa anak yatim yang saat ini beliau mengabdi kepada bangsa dan negara diberikan ridho, rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bisa saya bisa. Bisa terkabul bisa. Yakin terkabul yakin. Yakin Allah ijabah yakin.
Nanti kata bapaknya yang rambutnya paling kejam, paling semangat, sampai uratnya keluar, itu yang dapat 50 ribu. Buat apa Ustadz? Buat beli bumbu. Kan nanti pulang dari sini dapat daging sapi. Kalau nggak pakai bumbu enak nggak? Enggak enak dasar ya. Coba yang ini paling kejam. Hajat-hajatnya Allah ijabah. 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 Doanya apa? Amin. Terkabul. 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 Doanya apa? Amin. Amin. Dan kita doakan juga untuk kakak-kakaknya yang hadir pada siang hari ini dari Paguyuban, Mojang Jajaka, Kabupaten Bogor. Niscaya berkah wasilah memuliakan anak yatim, berkah wasilah kurban di hari Idul Adha 1440 Hijriah ini, niscaya beliau beserta orang-orang tercintanya Allah anugerahkan umur panjang, kesehatan panjang, rezeki panjang. Izin Allah, ridha Allah, karirnya, pendidikannya, Allah berikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, dan kesuksesan. Dan untuk beliau-beliau yang sudah berniat untuk melaksanakan ya pernikahan, senantiasa Allah anugerahkan dan pertemukan dengan jodoh yang soleh dan solihah, yang niscaya berkah amin doa anak yatim tahun ini juga bisa naik pelaminan. Ajat dan doa-doanya Allah ijabah. Allah kabulkan. Bisa saya bisa? Bisa terlalu bisa? Yakin terlalu yakin? Yakin Allah ijabah yakin? Yang paling kencang doanya apa? Amin. Terkabul, 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 terkabul. Doanya apa? Amin. Coba yang paling kencang mana? Perempuan, laki-laki atau ibu-ibunya? Ya? Ibu-ibu, coba yang perempuan dulu. Hajat-hajat doanya Allah ijabah. Allah kabulkan. Bisa saya bisa? Bisa kami bisa? Doanya apa? Amin. Ini calon jenderal. Tangannya dilibat. Hajat doanya Allah ijabah. Allah kabulkan. Bisa saya bisa? Bisa terlalu bisa? Doanya apa? Ibu-ibunya terkabul. Doanya apa? Coba anak-anaknya lagi sama perempuan terkabul. Doanya apa? Amin. Alhamdulillah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, diangkat tangannya. Nanti setelah ini mungkin ada permainan atau apa, kuis ya dari kakak-kakaknya. Kita tutup dulu acara ijab kabulnya dengan suratul Fatihah. Kita berharap apa-apa yang menjadi hajat bapak, ibu, kakak yang hadir pada siang hari ini, baik hajat yang sudah diutarakan ataupun yang masih dalam hatinya, berkah memuliakan anak yatim di hari yang agung dan mulia ini, Allah dengar, Allah ijabah. Sok diangkat tangannya, kedua tangannya diangkat dulu ya, diangkat, yang diangkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana anta maqsudana wa ridaka matlubana, a'tina mahabbataka wa ma'rifatak, rabbana taqabbal du'aana ya Allah, wa hasil maqasidana ya Allah,
wa balik muradana wa murada Bapak Dewi Khumaini Kepala Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor wa balik muroda paguyuban mojang jajaka Kabupaten Bogor muka berkorban min umuri dunia wal akhirah bisyafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati Aidil Adha wa bi barakatil qurban wa bi wasilatil yatiminal aminin wa bi barakatis shadaqah wa bi hibatis shadaqah agisna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami berkumpul di siang yang penuh berkah ini bertepatan dengan Idul Adha untuk orang tua kami, untuk kakak-kakak kami yang sudah hadir rela meninggalkan keluarga tercintanya, pekerjaannya, karirnya untuk memuliakan anak-anak yatim rumah doa anak yatim dengan keagungan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami yakin segala perjuangan dan pengorbanan beliau tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kami yakin setiap langkah-langkahnya akan Allah tukarkan dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Akan Allah ampunkan dari setiap kesalahan dan dosa-dosanya. Akan Allah berikan kemudahan dari setiap kesulitannya. Dan akan menjadi jalan keluar dari segala masalah-masalahnya. Dan kami yakin hari ini hari yang agung dan mulia. Hari ini adalah hari di mana kami bergembira orang-orang muslim wal muslimat. Dan kami yakin bagi mereka-mereka yang telah mengembirakan anak-anak yatim tidak akan ada balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala selain apa-apa yang menjadi hajat dan doanya. Allah ijabah, Allah kabulkan bisyafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil aitam wa bi wasilatil yatiminal aminin nas'aluka al ijajah wal ijabah wal maghfirah wal rahmah was salamah wal sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati al-fatihah bara pegang bismillahirrahmanirrahim suaranya alhamdulillahirabbil alamin Manirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad dhalin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah بسم الفاتحة وبمعجزات الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين قبول استاذ cepat kalian sudah cepat قبول amin ya Allah ya Rabbal alamin ya alhamdulillah yang tidur juga semakin tidur. Ya. Siapa yang pengen hadiah ke tangan yang paling tangannya diangkat kayak Ustaz nih sejajar. Tegak tangannya tegak. Siapa yang suruh berdiri? Duduk. Tegak, tahan ya. Ada tahan. Ini terus ya. Tahan sampai jam 5 sore. Ya. Sikap sempurna. Tegak. Ya, hadiah pertama buat yang paling semangat dan paling berani untuk maju ke depan, ya. Siapa yang berani? Apa namanya tepuk badut? Jaki wae.
ketika mobilnya nyandak ya. Tuh, bapaknya mau ngambil dulu kuncinya aja nah. Nanti buat yang mau ya. Ya, nanti bapaknya mau ngasih hadiah tuh ya. Jaki berani maju sini ya. Oke, tepuk tangan ya. Tepuk tangan. Coba bajunya dikancingin dulu. Nah, kancingin. Mic-nya itu coba sambil goyang. Ya, harus goyang. Kalau enggak goyang batal. Ya. Hadiahnya adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ya. Oke. Sebutkan namanya dulu. Assalamualaikum dulu yang kencang. Kenceng gak? Kenceng gak? Enggak. Coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Nama lengkap? Saya. Nama saya? Jaki. Jaki apa? Jaki Mong. Jaki apa? Panjangan Jaki apa panjangannya? Hah? Muhammad Jaki, ya. Yeah. Jaki mau apa? Mau baca sholawat, baca surat Yasin, Ar-Rahman, Al-Mulk, An-Naba, Al-Kafirun atau Al-Baqarah? Baca sholawat. Apa mau joget? Tepuk joget. Tepuk badut. Tepuk badut. Ya, yeah, tepuk badut tapi matanya merem. Oke, okay, so siap hitungan ketiga. Satu. Kalau semangat tepuk tangan. Kalau bagus tepuk tangan. Kalau enggak bagus jangan tepuk tangan. Soalnya ini ada hadiahnya, ya. Hadiahnya di belakang, ya. Meja. Lumayan meja juga dengan daging, kan. Siap. Satu. Dua. Tiga. Tepuk badut. Hidung tomat. Perut gendut. Coba. Kalau tepuk tangannya banyak berarti meriah. Perempuan, tepuk tangan. No. Laki-laki, tepuk tangan. Ini satu bangsa sama ini sebangsa dan setanah air. Coba perempuan kan nggak ada yang tepuk tangan. Berarti harus ada perwakilan dari perempuan untuk. Siapa perempuan maju cepat. Langsung dikasih hadiah sama kakaknya. Hitung tiga. Satu. Dua. Tiga. Enggak ada. Oke berarti Jaki silakan duduk. Ya silakan kami persilakan kepada kakaknya yang ini. Tes. Ayo Ustadz ya jadi juri. Oke, yang semangat langsung dikasih ya. Gimana ya ceritanya? Tak kenal maka tak sayang.
kita kenalan dulu ya sama mau yang sebelah mana dulu? Teteh sebelah sini atau sebelah sini? Oh, Kang Adi katanya boleh kan? Kang Adi banyak fansnya di Kang Adi. Saya kakaknya disuruh apa dulu? Joget dulu apa? Jangan, Pak Ustaz. Nanti kelamaan kalau kakaknya joget dulu. Gimana dong? Oh iya Pak, ini aja. Tapi pengen ditemenin gimana? Ada yang mandu satu orang? Oh mau? Boleh saya maju ke depan? Sini, sini. Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Ayo maju-maju. Sini, kenalan dulu ya. Kita kenalan dulu. Ayo kenalan dulu. Siapa? Afkari, udah sekolah atau belum? Kelas berapa? Katanya di sini. Ini di sini suaranya udah semangat banget. Berarti udah semangat banget dari tadi teriak-teriak ya? Iya. Mau hadiah gak? Mau. Oke. Okay. Mau pimpin joget dulu atau kenalan dulu nih? Kenalan dulu kali ya. Pimpin joget dulu aja. Katanya biar semangat. Joget dulu. Tepuk badut ya. Coba, tepuk badut ya. Okay. Kita di belakang ikutin Afkari. Oke, okay, ayo di depan. Okay, teman-temannya bantu nyanyinya. Ayo, tadi katanya ayo. Gimana? Gimana? Tepuk gimana? Tepuk badut, badut ya? Badut. Tepuk badut ayo, ya. Hidung besar, satu, dua, tiga. Tepuk badut. Hidung kamar. Parah gendut. Parah gendut. Kuat. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Mau hadiahnya? Mau hadiahnya? Mau. Nanti tapi gimana dong? Oh, satu katanya boleh. Duh, sama Teh Winnie baik banget tuh langsung dikasih loh. Nanti ada yang maju ke depan lagi ya. Biar bisa dapat hadiah, oke? Oke, sebelum kita ke games yang selanjutnya, kita mau perkenalan dulu dari masing-masing dari kita. Dan nanti aku minta kalau kita udah nyebutin namanya, kalian bilang halo, sebutin nama dari kita, oke? Okay? Oke. Okay. Selamat siang adik-adik semua, ibu-ibu juga. Perkenalkan nama saya Adi Nugraha, bisa dipanggil Adi. Iya. Oke, kita ulang, biar okay. Makin kenal. Karena nanti kita akan ada game, siapa yang apal nama dari kita semua akan dapat hadiah. Dapat 50 ribu. Mau nggak? Dapat 1 juta. Boleh, 10 juta. Oke, kita ulang perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Adi Nugraha, bisa dipanggil Kang Adi. Salam kenal semuanya, terima kasih. Halo semuanya. Halo. Masih semangat gak? Masih. Oh iya. Boleh bukan? Boleh sebentar kak? Oh iya. Sebentar ya. Gantungin dulu ya. Perkenalkan nama aku Akila, bisa dipanggil Teh Akila. Halo. Aku aja ya, iya. Langsung ke aku aja ya. Halo semuanya. Perkenalkan nama kakak Dina Raudatul Jannah. Mana dong? Halo Teh Dina. Lagi, perkenalkan nama kakak Teh Dina Raudatul Jannah. Halo Teh Dina. Langsung Teh Windy. Halo semuanya. Perkenalkan nama aku Windya Citra Riyadotul Jannah. Halo Teh Windy. Halo semuanya adek-adek. Masih semangat gak ini? Masih. Ya perkenalkan nama kakak Akmal Syawaluddin Firdaus. Halo Kang Akmal. Ya kalian bisa panggil aku Kang Akmal. Terima kasih.
Satu lagi ya, Teteh ya. Nah, perkenalkan nama saya Sri Mutiara Rahayu, bisa dipanggil Teh Muti aja. Halo Teh Muti. Masih semangat? Masih. Oke. Udah. Yel-yel dulu kali ya. Oke, sekarang kita mau minta yel-yel dulu biar semangat. Kalau misalnya kita bilang semangat pagi, kalian semua bilang pagi, pagi, pagi. Oke, kita tes ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Kurang semangat. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, kita tambahin di belakangnya pakai Allahu Akbar. Oke? Oke. Oke, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Allahu Akbar. Oke, kita tes yang adik-adik perempuannya dulu kali ya. Nanti yang paling semangat antara cewek atau cowoknya bakal dapat hadiah dari kita. Berarti okay. Kita tambahin nih Kang, suara terbanyak nih ya. Oke, okay, mungkin Tedina boleh pimpin adik-adik okay. Yang ceweknya dulu. Oke, okay, siap. Kalau misalkan kakak bilang semangat pagi, 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 Allahu Akbar, oke? Okay? Jangan kenceng ya, kita kalahin lo, oke? Okay? Satu, dua, tiga. Semangat pagi, 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 Allahu Akbar. Ayo okay. Lanjut langsung ke cowok. Yang cowoknya jangan mau kalah, lebih semangat dari yang cewek, siap? Oke. Okay. Semangat pagi. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan buat kita semua. Semuanya sama-sama semangat, nanti bakal dapat hadiah dari kita. Selanjutnya apa nih Kang? Bakal ada games atau? Kita pasti bakal ada games. Kalau misalnya adik-adik lihat, kita banyak hadiah di samping sana. Siapa yang mau hadiah? Yang tegak dong, siapa yang mau hadiah? Oke, kita masuk ke sesi games aja kali ya. Yang pertanyaan, tapi yang pertama kita baca ke surat dulu. Oke, sebelum masuk ke games yang pertama, kita mau... Teteh sama Akangnya pengen ngetes nih, dari yang cantik-cantik atau yang ganteng-ganteng, siapa yang bisa membacakan surat-surat pendek, maju ke depan, nanti bakal dapat hadiah yang luar biasa. Betul gak, Kang? Dari kita, betul banget. Ini spesial, hadiahnya beda dari yang lain. Siapa yang mau? Tunjuk tangan, siapa yang mau? Ada suaranya ya? Siapa yang mau? Aku! Siapa yang mau? Aku! Siapa yang berani? Aku! Ayo, ayo siapa yang berani? Siapa yang mau? Aku! Oh, tadi semangat. Siapa yang mau? Aku! Siapa yang mau? Aku! Kurang kompak nih. Siapa yang mau? Aku! Siapa yang berani? Aku! Siapa yang berani? Aku! Ayo, siapa yang berani maju ke depan? Cewek satu, cowok satu kali ya? Cewek satu sama cowok satu. Ya. Oke, dari ceweknya siapa nih Tedina? Boleh. Ya. Dari cowoknya siapa yang mau? Yang belakang, boleh. Sini A. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dulu dong. Karena Ade sama A, Teteh sama A nya udah berani. Nih perkenalan dulu ya. Perkenalkan nama saya Christian. Mau bacain surat pendek apa? Allahuakbar. Oh, ikhlas. Oke. Okay. Cuk. Cowoknya boleh, boleh kenalin dulu namanya siapa, terus mau baca surat apa? Nama saya perkenalkan Rafa. Rafa, mau baca surat apa Rafa? Al-Fatihah. Al-Fatihah, boleh. Yuk. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Oke, Tedina. Kira-kira apa ya?
Kira-kira apa ya hadiahnya ya? Ada yang tahu? Ya, udah ada yang tahu. Udah ketahuan. Boleh deh langsung deh kan. Kan ada dua beda. Cewek dulu kali ya. Mau yang mana? Oke. Ini untuk Rafa berarti. Tepuk tangan. Oke, tepuk tangan dulu dong. Makasih banyak ya. Ya, boleh duduk lagi. Nah, itu baru pertama, kita masih banyak lagi dan hadiahnya pun masih banyak juga. Jadi jaga kesemangatnya, pokoknya harus semangat terus. Semangat pagi! Kurang semangat. Semangat pagi! Tepuk tangan dulu. Siapa yang berani? Kalau ada yang berani tuh, gimana ya? Siapa yang mau? Kalau Tata bilang siapa yang mau, aku gitu ya. Oke, siapa yang mau? Aku. Gini dong tangannya. Yang tegak. Siapa yang mau? Aku. Siapa yang mau? Aku. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Ini ada hadiah yang gede banget, yang luar biasa banget, tapi dari adek-adeknya atau dari AAA gantengnya, satu orang ada yang bisa kultum. Ceramah yang pendek-pendek aja. Mau gak? Ada yang berani gak? Ini hadiahnya besar banget. Kita spill ya. Hadiahnya besar. Kardusnya besar. Terus isinya tuh ada dua. Bisa buat masak. Bisa buat apa lagi ya? Ngerebus. Jadi ini tuh buat orang tua kalian. Siapa yang mau membahagiain ibunya? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang berani? Siapa yang berani? Siapa yang berani? Aku berani katanya nih teh. Ayo sini maju ke depan. Maju dong ke depan yuk. Oh udah katanya udah. Oh udah. Oh ya yang lain deh yang lain.